guys. Hari ini kita akan ke mana, Indi? Nepal Van Java. Ya, yang berada di Sembutuh ya, tepatnya di Kecamatan Kaliangkrik. Let's go, nanti kita lihat. Ke perjalanan ke Sembutuh ya. Lihat sekitarnya itu banyak pemandangan terus. Itu contohnya ada gunung. Tapi jalannya itu nanjak terus ini. Jadi pastikan sebelum kesini kendaraannya dicek terlebih dahulu ya. Jangan sampai belum diservis, soalnya jalannya itu tanjakan, kalau kurang performanya nanti ya berbahaya. Oke, sana. Ya, akhirnya kita nyampe juga di dusun tertinggi di Magelang, letaknya di Dusun Butuh, Desa Temanggung, Kecamatan Kaliangkrik. Setelah melakukan perjalanan dari Magelang Kota, kurang lebih 1,5 jam ya guys. Sewaktu perjalanan kita juga disuguhkan dengan pemandangan yang sangat indah, ala-ala pegunungan yang sangat keren. Tiket masuknya juga sangat murah ya, per orang hanya dikenakan biaya Rp2.000 saja. Serta untuk biaya parkir, kendaraan roda 2 dikenakan biaya senilai Rp2.000, sedangkan kendaraan roda 4 dikenakan biaya Rp5.000 saja. Sudah sampai mana ini? Sini? Sudah sampai di Sembutuh, dan ini Nepalnya Jawa, Nepal Van Java. Seperti Nepal. Kalau mau beli sayur itu di sana juga murah-murah ya. Ya, sayurnya juga masih seger-seger. Ini sayur-sayurnya masih fresh. Kenapa disebut Nepal Van Java? Itu karena itu, lihat guys, sebentar, kelihatan ya? Itu di atas. Nah, itu kelihatan. Itu ada gunung apa itu? Gunung Sumbing ya. Terus berderetan rumah-rumah kayak di Nepal itu, lihat. Oke, kelihatan guys. Nah, nanti akan saya terbangkan drone dari sini ya. Ini adalah rumah makan yang ada di Dusun Butuh. Ini akan kelihatan bersejar dengan, akan terlihat dengan jelas. Nanti saksikan saja videonya ya. Gimana Indi tadi? Ya, ada insiden tadi, HP aku ketinggalan di mobil dan aku panik, aku kira hilang. Bagi kalian tuh harus hati-hati ya kalau di sini, soalnya ramai, dan jaga barang bawaan kalian semua ya. Hamparan daun bawang banyak banget ini, tinggal ambil aja ya, tapi ambil. Harus beli ya, atau minta izin sama yang punya. Di desa mana ini, Dek? Sembutuh. Usianya berapa? Ya, usianya berapa? Kelas berapa? Aku kelas 2. Kelas 4. Kelas 4. Umurnya 10 tahun. Pinter ya? Ya. Udah. Setelah dari Sembutuh, saya melanjutkan perjalanan ke Silancur Highland. Walau di sana jalannya agak kurang bagus, tetapi pemandangan di sekitar perjalanan sangat bagus, sehingga saya berpikir untuk menepikan kendaraan di jalan, agar saya bisa menerbangkan drone dari pinggir jalan. Lokasi kedua yaitu Silancur Highland yang terletak di Desa Mangli, Kaliangkrik, Magelang. Di sini kita dapat menikmati sunrise yang sangat-sangat indah. Jadi itu adalah Silancur Highland ya. Dan parkirannya ada di sana sama sana. Di bawahnya juga ada lagi. Yang sana itu. Ini berjalan kurang lebih 200 meter jalannya sampai di sana. Kalau gunungnya kelihatan dari sana. Dan ini barusan beli tiket, harga tiketnya itu 10.000 saja, sangat murah ya. Hanya 10.000 ya guys, ya. Jadi sangat recommended buat kita jalan-jalan ke daerah Magelang. Di Silancur juga ditanami berbagai jenis tanaman dengan warna-warna yang menarik. Udara yang sejuk dan segar akan membuat pikiran kita menjadi tenang dan refresh kembali dengan background Gunung Sumbing yang terlihat dengan jelas. Guys, kali ini aku sudah nyampe di Dusun Ampan, Desa Kajoran, Kecamatan Kaliangkrik ya. Iya. Nah, di sini pemandangannya sangat keren. Di bawah sana ada yaitu Gunung Sumbing, itu yang di bawah sana. Tapi itu ada sedikit ada kabut. Nah, itu kalau nanjak terus pakai atas bisa itu pakai motor. Nah, ya. Nah, itu adalah masyarakat. Ya, Pak. Nah, di sini banyak sekali tumbuh-tumbuhan seperti yaitu ini kubis. Terus di sini itu yang paling banyak itu daun bawang. Bahkan itu kayaknya ada banyak ya, kayaknya berhektar-hektar ya. Enggak, Cin? Ya, banyak banget di sini tuh, di atas, bawah semuanya ada kebun bawang. Ya. Ini sebagai contoh kebun bawangnya itu kayak gini. Nah, ini adalah hamparan daun bawang ya. Di sini adalah daun bawang. Ini jumlahnya itu kayaknya sangat banyak banget, soalnya berhektar-hektar. Gak terhitung. Ya. Tak terhitung jumlahnya. Nanti kita akan coba ngedron dari sini ya. Ada 3 lokasi. Pertama di sini yang ada langsung itu pemandangan Gunung Sumbing, tapi lagi ketutupan kabut ya, sayangnya. Jadi kita nanti akan nunggu sedikit. Setelah itu nanti kita ke bawah, itu banyak sekali hamparan daun bawang. Nanti akan terlihat seperti kayak di Majalengka. Ini tak lihatin daun bawangnya. Nah, ini daun bawang semua ini. Ya, daun bawang. Tetap saksikan ya di channel YouTube aku, Smile Creative. Nanti kita akan banyak memberikan informasi tentang daerah-daerah yang keren-keren. Oke. Capek Indi? Iya, capek banget. Jalannya nanjak turun loh. Harus ekstra kuat kalau kesini. Oke, sambil kita nunggu itu apa, Gunung Sumbingnya mulai kelihatan. Nanti biar kelihatan gunungnya, biar kabutnya hilang, kita akan foto-foto dulu sambil menunggu ya. Perkiraan biasanya kurang lebih kalau nggak setengah jam, 1 jaman. Belum tahu juga sih. Belum tahu juga sih. Coba nanti lihat saja. Oke. Tadi itu sebenarnya kita membuat sinematik, tapi malah lensanya itu terkena error 01. Di sini apa boleh buat? Nanti kita mau buat sinematiknya pakai yang ada aja, pakai HP, gak apa-apa.